Bapak Jip. Selamat datang di Pioneer Jip Today bersama aku Alvin, dan saatnya kita keliling nih. Ini tahun 2022 dan Pioneer Jip Today pertama di tahun ini. Let's go. Lihat, kita tanya-tanya ada pengerjaan apa aja nih. Oke, Sobat Jip. Wah, ini mobil Om Jensen udah balik nih, udah selesai. Halo Om. Ini kalau tadi pagi pengerjaannya servis sama pemasangan bracket safe brace dari Sinergi. Oh, ini mobil Om Frederick nih, Sobat Jip. Biasa dia datang kemari buat mantau nih. Sekalian kita ngobrol-ngobrol juga. Ini ada gua Mas Ari lepegi, guys. Kita lihat. Ini ada Mas Jai. Lagi masang apa sih? Towing. Oh, ini towing hook. Mopar. Ini mopar sama apa, Mas? Mopar doang berarti ya? Iya. Yeah. Oh, ini bukan yang Smithy build nih. Bukan. Ini ada heat balls dari mopar nih, Sobat Jeep. Ini towing hooknya bagian belakang. Yang ini juga mopar, Mas? Iya. Yeah. Dalamnya? Mopar. Oh, ini original mopar ya, Sobat Jeep. Kalau kalian lihat, mungkin kita pernah post juga yang original Amerika, tapi ini Smithy build. Cuman kalau ini kan ini mopar nih. Ada ya Smithy build, ada yang mopar. Kita juga masih ready stock. Gak cuma buat Jeep Jack, Kak. Untuk towing hook new Jeep nih, kita juga masih ready nih. Gitu. Ini mobil Omnya yang udah full spec Smithy build. Kalau misalnya lihat ya. Mulai dari cover atas nih, top-topnya Smithy build. Terus stiker side step Smithy build truk Jeep GL. Ada juga tire carrier dari Smithy build original Amerika. Nah, tadi aku mau tanya Mas Teddy atau Mas Aril, orangnya udah pergi. Nah, coba Jeep. Ini ada Eddy. Kita nanya sama dia dulu. Oh, Mas Aril. Mas Aril. Ya, mau tanya. Ini lagi ngapain? Mau setel pintu. Oh, setel pintu. Pintunya memble gitu, Mas? Memble. Oh, ini padahal udah pakai rugged grips nih, memble. Kita harus setting ulang lagi nih, Sobat Jeep. Dia pakai ban BFG, ukurannya 285, 70, dan 17. Biasa lah, kalau udah dibawa jalan gitu, misal kadang pintunya agak turun sedikit. Kita tinggal bongkar lagi aja ntar, mulai dari ban, terus dari tire-carrier sininya, kita naikin lagi. Gitu, Sobat Jeep. Ini mobil yang kita on progress buat lift kit nih. Kita tanya dulu ada Selamat. Mat, masang stiker Rubicon deh, Mat. Selain masang stiker, lagi ada pengerjaan apa nih? Ini lift kit bener ya? 2,5 inch. Cara flag, shocknya pakai Fox yang monotube. Nah, ini juga ada Henry nih, sama Jeep. Gimana hari ini? Hari ini ya begitulah. Maksud gua ada pengerjaan apa aja nih? Wah, lumayan. Ada yang lift kit, ada yang servis, ada juga nih mobil dari Palembang, ada tambahan beberapa item penambilan baru sampai juga. Hook GL segala punya juga tadi. Dan terlalu macam kan. Kalau barang baru bulan ini ada apa aja nih? Barang baru bulan ini kita belum ada masuk barang. Belum ada masuk. Tapi ya, yang mau masuk, yang nah, masuk ada beberapa banyak sih, ada beberapa item ntar barang baru. Nah, lihatnya aja tuh di IG-nya Pioneer Jeep, pasti akan diupdate kan barang-barang baru di Instagram-nya Pioneer Jeep. Okay. Jadi itu barang baru yang belum sampai masih rahasia. Oke, deh. Pantengin aja terus. Nah, kalau lampu-lampu tadi kan gue lihat ada postingan komen tuh, lampu-lampu banyak yang nyariin lampu tuh. Kita ada ready stock lampu apa aja nih? Kita ada masuk lampu baja design, lampu rigid, terus juga masuk di sini. Oke. Kita lampurin juga lengkap lagi kayak sebelumnya. Oke. Jadi mulai dari lampu pilar, terus ya, lampu-lampu LED bar yang kecil-kecil gitu ya? Ya. Sampai yang LED bar 50 inch juga? Kita masuk semua kalau itu. Oke. Thank you. Oke. Nah, ini ada Mr. Ayong nih. Siapin buat kirim barang ya? Yoi. Ini yang lagi dibungkus apa nih, Mr. Ayong? Ini bracket lampu yang 50 in, ini lampunya. Mm-hmm.
ini lampu 3-in-nya sama bracket-nya. Oke, itu dia nih, Sahabat Jeep. Jadi selain kita pengerjaan, kita juga ada kirim-kirim barang nih. Kita buka dulu, kita cek barangnya, terus kita packing ulang rapi. Buat kalian yang mau kayak gini, mau dikirimin barangnya, bisa sih melalui WhatsApp juga. Selain dari marketplace ya, kita udah official store juga di Tokopedia, Blibli, Palapak. Terakhir kita masih ada di Shopee. Dan ya udah, nggak cuma lampu-lampu aja sih, tapi kayak lift kit kita juga pernah kan, Mister Ayong, kita kirim ya. Nah, kayak kemarin Mister Ayong juga pergi kan buat install lift kit nih di daerah. Stok-stok juga, kita masih banyak banget. Ada aki-aki nih, ya. Ada aki D34 yellow top. Ini juga belakang tuh udah full lagi, oli-oli juga. Ini aki yang D31A. Seperti itu, Sahabat Jeep. Jadi yang terjadi di Pioneer Jeep. Atau kalian mau cari lampu kayak gini juga, kita masih ready stock nih, Sahabat Jeep. Ini lampu 7 inch buat Jeep JK. Yang pinggirannya itu ada ring lightnya, warna putih kayak gini. Kita ke depan dulu deh. Oke, Sahabat Jeep. Nih ada Mister Jo nih, ada Johannes. Kita tanya-tanya dulu sama dia nih. Jangan kabur dong. Lu. Ini Jeep JL mau pasang apa aja nih? Pasang snorkel, beresin kaki-kaki. Oke. Pasang towing belakang. Sama lampu-lampu sih kita kasih. Oke. Lampunya mau dipakai apa nih? Jadi kan sebelumnya kan karena di luar kota kan mungkin dia asal beli dulu, nanti mau diganti pakai kongari gitu, pakai bahan desain tuh. Oh. Nah. Oke. Okay. Kalau snorkel merek apa tuh? Target trip. Iya. Yeah. Towing. Tadi Mopar ya. Oke. Okay. Nah, ngomong-ngomong ini Jeep JL udah pakai lift kit berapa inch nih? Kayaknya dia udah pakai ban 37 nih gede. Lift kitnya pakai AFP 2,5. Kita ready stock gak? Sementara belum. Oh, sementara belum. Coming soon. Masih coming soon berarti bulan ini ya? Yeah, masih belum ada. Ya, masuk, shocksnya pakai Fox, ATM, Rackling, semuanya pakai Synergy. Oh, oke. Okay. Nah, kalau buat barang-barang Jeep JL nih, mumpung awal tahun, banyak banget yang beli Jeep JL baru-baru tahun kemarin, tapi masih bingung buat modif. Kira-kira ada rekomendasi barang nggak yang sekiranya buat tampilan overland lah gitu, tampilan-tampilan daily ganteng. Oh, daily ganteng ya tetap ban velg, peredam panas itu penting, footlock, kunci kap mesin, yeah. Ya, pakai RB flexer juga bagus buat menghalau agak kecil, tangga, supaya ke atas. Pakai lift kit, terafek kita ready, kalau mau juga setengah, intake, knalpot ready, banyak gel ya. Oke deh. Ya udah. Thank you nih, ya, Mister ya. Johannes. BTW ini head of marketing kita nih, Sahabat Jeep. Nah, untuk tampilan mobilnya seperti ini ya, Sahabat Jeep. Yang udah dibilang sama Mister Johannes juga, ini stepnya udah full Smithy build, lift kitnya 3,5 inch pakai AEV. Karena kalau AEV kombinasinya pakai shock dari Bilsen. Sorry ini 2,5. Tapi untuk ban ya, dia udah pakai ban BFG yang MT, ukuran 37, 12,5, ring 17. Ini masih on progress. Kita mau install snorkel. Tadi ada rugged ridge kan, dibilang sama Mr. Joe juga. Gitu. Ini snorkelnya unik. Bisa buat JL, sama bisa buat JT. Ini barangnya nih. Ini ada Jai lagi, kita ketemu sama Aldi. Ini untuk snorkel dari rugged ridge. Dan kita lanjut, let's go. Oke, Sahabat Jeep, jadi itu aja sih yang terjadi hari ini di Pioneer Jeep. Dan buat kalian yang mau datang, langsung aja ke Rukun Cempaka Mas, Blok A nomor 32. Cek juga marketplace kita, Instagram, dan kalau tadi sesuai mau main Hendry nih, itu ada kita barang masuk nanti, pertengahan bulan Januari. Untuk update-an, tungguin aja di story Instagram kita, atau juga ada di feed, aku pasti taruh. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.